Halo brosis, welcome back to my channel. Ya, pada kesempatan kali ini saya tidak menggambar dengan manual atau melukis di atas media kanvas atau kain ya. Saya kembali ke digital. Di sini saya memberi tutorial untuk menggambar vektor dengan mudah ya, menggambar vektor untuk pemula. Saya mengambil karakter Ben Affleck ya, pemeran Batman versus Superman yang pernah tayang di bioskop ya. Ini saya mulai dengan mengambil gambarnya, lalu saya bikin layer, kemudian kita trace belakangnya ya, kita trace belakangnya dengan tool yang biasa dipakai yaitu pen tool. Nah, seperti ini ya. Kita mulai brosis, jangan berhenti sampai di sini. Ikuti terus video tutorial ini. Jangan lupa beri komen, like, share di media-media sosial kalian, dan tentunya tambahkan subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video tutorial menggambar digital painting atau vektor yang nanti akan terus saya kembangkan ya. Nah, khususnya sekarang ini saya masih diperuntukkan untuk pemula-pemula ya. Jadi saya bikin semudah mungkin. Semoga bermanfaat, silakan lanjut videonya. Oh ya, untuk awalnya kita membuat outline ya. Kita tebali yang batas-batas hitam dulu. Jadi kita bikin ya, hitam-hitam dulu ini ya. Kita kasih bagian-bagian, lalu kita bikin stroke art brush ya. Kita ambil satu poin, terus kita pilih yang ujung-ujungnya runcing, baru kita save di art brush ya. Itu gunanya nanti kalau kita bikin goresan-goresan ya, seperti ini. Ini saya mulai ya, bikin art brush dulu. Oke, selanjutnya kita tebali di area-area yang gelap supaya nanti ada perbedaan gelap terangnya dahulu ya, outline dahulu yang kita kerjakan. Thank you.
Jadi brosis, jangan ragu ya. Pokoknya yang sisi gelap harus kita tebali dengan warna hitam sebagai gelap terang di sini ya. Gak usah takut. Saya pakai pensil tool ini ya. Saya pakai pensil tool agar mudah saja ya. Nah, seperti ini. Lanjut terus kita tebali di bagian yang hitam ya, bagian yang gelap. Kita tebali dengan warna hitam terus sampai jadi. Untuk langkah ini pemberian warna dasar dulu ya, kita pakai pen tool kita isi penuh dulu, kita isi warna basicnya kulit ya, kita kasih warna ini coklat ini ya, coklat kulit ya, kita bikin langsung full. Setelah itu kita ambil warna yang lebih gelap dikit, tinggal pakai eyedropper, lalu kita geser dikit ke warna yang agak gelap. Itu kita gunakan blob. Di pensil tool itu ada yang tengah, yaitu yang tengah dipencet itu, untuk mengisi bagian-bagian yang gelap tapi dengan warna, bukan dengan warna hitam lagi ya, karena ini sudah mulai di detailnya. Oke, pantengin terus video ini sampai habis. Jangan lupa, tidak bosan-bosan saya ingatkan untuk memberi subscribe, like, and comment, dan juga share di media sosial kalian, karena semuanya gratis. Dan yang masih menonton video ini, saya doakan untuk sehat walafiat dan sukses selalu di dalam menempuh cita-citanya. Thank you.
di bagian shading rambut ini kita bikin lagi stroke art brush ya, dengan warna cahaya ya, warna putih setengah kebiruan dan abu-abu setengah apa, agak-agak terang dikit. Nah itu gunanya untuk detail rambut ya, pakai ini pakai art brush stroke ini ya, yang pakai yang ujung-ujungnya runcing ya, seperti itu. Kemudian kita save, lalu kita bikin langsung ke goresan pakai pen brush. Nah, seperti ini. Oke, Bro Sis sudah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat bagi pemula ya khususnya. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata, penyampaian yang tidak berkenan atau videonya kurang bagus, kurang menarik, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saksikan video saya selanjutnya dan terima kasih. Bye bye.